Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Hari ini kita akan bungkus paketan lagi. Saya akan bungkus paketan saya, yaitu kamera Xiaomi Yi punyanya Bang Effendi yang ada di Riau. Karena kameranya sudah jadi akan saya kirim ulang ke tempat beliau. Jadi sebelum saya kirim, biasanya saya mencoba menghidupkannya. Saya pastikan nggak ada kendala suatu apapun. Jadi ini kondisinya nggak tak kasih memori nih Bang Effendi. Ini nggak ada memorinya, jadi berkedip seperti itu. Saya pastikan berfungsi semua. Mode video sudah, WiFi sudah mau hidup. Pokoknya saya cek keseluruhan. Jadi barang yang saya kirim ini benar-benar sudah bisa digunakan. Oke, sudah bekerja semua. Dan saya akan kembalikan utuh seperti membawanya dulu. Jadi kita lepas baterainya. Untuk teman-teman kalau punya kamera Xiaomi atau action cam apapun, bila menyimpan kamera yang nggak kepake, jangan dipasang baterainya teman-teman. Oke, baterainya mau tak taruh di sini, di tempat aslinya. Oke, yee. Tujuan saya membuat video ini agar ada dokumentasi bahwa benar-benar kameranya itu tak paketin balik. Kemudian memorinya juga tak pulangin ini teman-teman. Dan ini ada beberapa spare part yang kemarin saya ganti juga saya bawakan. Ini piye masang spare part sama memorinya tak taruh dalam aja lah. Memorinya ini punya sampean, enggak saya tuker-tuker. Jadi beliau hanya membawakan perangkat ini saja. Terus kita tutup lagi. Apa salah? Lu gelimpang teman-teman. Gitu. Oh, gini teman-teman. Set. Ini masih dibungkus yang lama. Jadi ini akan tak lakban dulu biar enggak goyang. Jadi pengemasannya seperti aslinya dulu. Enggak tak aneh-aneh pakai bungkus aslinya. Oke, sudah. Jadi paketannya cuma tak bungkus gini aja. Nanti biar teman saya yang dari JNE ngambil dan biar dibungkus ulang sama dia. Nanti tak sertain alamatnya juga di sini biar yang nyatet petugas JNE-nya. Nanti alamat Bang Effendi tak taruh di pojok atas kanan saya. Letaknya di sini kalau Anda pengen tahu. Nanti sangkanya saya tipu-tipu. Mungkin videonya nanti kita lanjut lagi kalau kita sudah dapat nomor resinya. Oke, teman-teman sekalian, nah ini dia tadi Pak JNE-nya sudah datang jemput paketan saya. Jadi sudah tak bayar cash, asal tujuan kita ke Bukit Kapur tempatnya Mas Effendi. Dan ini adalah nomor resinya. Tuh. Nomor resinya tidak saya asuransikan dan tidak packing kayu. Jumlahnya satu. Ini alamat yang saya tuju. Tempat Bang Effendi. Tujuan kita ya Bukit Kapur. Apa kuwi ya? Bukit Kapur Dumai, Riau Dumai Obon TV. Ya pokoknya gitulah. Enggak jadi tak buatin video ke JNE karena Pak JNE-nya datang ke tempat kita. Mungkin cukup sekian video kali ini. Bungkus paketannya punya Bang Effendi, yaitu sebuah action cam Xiaomi Yi yang sudah berhasil kita reparasi dan saya kirim balik ke tempatnya Mas Effendi. Terima kasih banyak Mas Effendi yang telah mempercayai bengkel Kaprindo Service untuk mereparasi kamera Anda
Anda-anda sekalian. Jadi bila Anda mau modif mic eksternal ataupun service action cam, bisa ke tempat kami, Kaprindo Service. Bila bingung, nanti takut penipuan, ya cek aja di Google Map. Kami juga sudah sertakan di situ. Ketik aja Kaprindo Elektronik, sudah nampak di Metro Lampung di bagian mana sih sebenarnya dan lokasinya seperti apa, tampaknya seperti apa, ya itulah bengkel kecil saya yang di Metro Lampung. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Kaprindo Service, mantap.